ilmu bocah apa? Degree tu kita beli. Dia costly, dia money. Kalau setakat nak dapat ilmu, kat tempat lain ada ilmu. Degree ni, orang buat degree bukan sebab nak ilmu, dia nak pekerjaan. Dan degree tu sendiri pun kita kena bayar. So, Yuniza tu hutang budi dengan aku. Bukan aku tu hutang budi dengan Yuniza. Yuniza kata saya bagi awak ilmu. Tak, I give you money, you give me degree. Tu panggil satu jual beli. Ibarat aku beli dengan kau donat, kau bagi aku donat. Adakah kau baik sebab bagi aku donat? Tak. Tu jual beli. Kecuali kau bagi for free. Kecoh dengan dakwaan seorang pempengaruh yang memperguna nama Islam, kononnya usaha dapatkan ijazah tak lebih daripada urusan jual beli. Turut dikaitkan dengan tuduhan transaksi itu, universiti tempat dia belajar. Semakan pasukan biar betul mendapati, dakwaan terbabit tak masuk akal. Universiti yang dikaitkan dengan kisah penglipur lara berkenaan, nafi ada menjual sijil akademik. Menurut Yuniza, pihaknya sentiasa menjaga mutu program pengajian selaras piawaian ditetapkan. Bagi mengelak nama baik universiti tercemar dek kerana tuduhan tak masuk akal itu, tindakan undang-undang diambil. Elak cetus kontroversi. Tak perlu malukan diri dengan reka cerita palsu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.